Segenap para hadirin dan hadirat sekalian masih dalam surat Asy-Syu'ara sekarang masuk ayat 63 nya. Fa auhayna ila Musa. Maka kata Allah kami telah wahyukan kepada Musa anidrib bi'asaka al-bahr. Untuk Pukulkan tongkatmu ke laut kullu Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar Subhanallah Gini ya, Pak. Ya, ini masalah tauhid. Nabi Musa ini dikasih mukjizat apa sama Allah? Tongkat ya, ya, tongkat ya, tongkatnya bisa jadi ular, tongkatnya bisa diketuk apa aja, diniatkan jadi Allah kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan, tapi Nabi Musa tidak pernah sedikit pun ada mengandalkan tongkatnya. Ini perbedaan mukjizat sama bukan. Nabi Musa salatu wassalam bilang apa? Bersama aku apa? Allah, bukan tongkat. Ini gak ada apa-apanya. Kalau enggak Allah subhanahu wa ta'ala kasih keistimewaan, gak ada apa-apanya. Jadi dia nggak nggak bicara sama umatnya tenang nih ada tongkat nih aneh nih ada tongkat tenang kita kalau dapat tongkat sakti kayak begitu gimana kira-kira eh hey, tenang ada tongkat tenang 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 akhirnya nggak bisa apa-apa rabbi -apa. bersama aku Allah ini yang perlu kita ajarkan nih sama diri kita keluarga kita anak kita dalam keadaan apapun kita harus ingat kepada siapa Allah. Selama kita di jalan Allah Allah pasti berpihak kepada kita semua. Kemudian Allah yang perintahkan ketukkan tongkatmu baru diketukkan. Kalau nggak ada perintahnya nggak dilakukan juga sama Nabi Musa. Nggak ada perintahnya nggak akan dilakukan. Dan Nabi Musa sebelumnya juga tidak mengatakan tenang aja nih laut nanti terbelah nggak ada. Tergantung nanti terserah Allah. Yang penting Allah kasih kita keamanan, karena kita sudah diperintahkan keluar dari Mesir dengan aman oleh Allah. inna Jadi cerita-cerita para Nabi dan Rasul alaihi wasallam ini menguatkan tauhid kita. Maka berbahagialah orang-orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa taala. Akhirnya dipukulkan tongkatnya. Dan setelah dipukul, dipukulkan tongkatnya, maka Nabi Musa memerintahkan seluruh Bani Israel untuk melewati lautan yang terbelah itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dan Allah subhanahu wa ta'ala meridui perjalanan Nabi Musa dan Bani Israel Begitu Nabi Musa dan Bani Israel telah masuk di tengah-tengah lautan sedang berjalan Ini Fir'aun di atas mikir Kejar enggak nih Fir'aun Fir'aun Mikir kejar enggak nih? Kalau dikejar, dia tahu bahaya nih. Aneh terperangkap. Kalau nih air tetap terbelah begini, kalau aneh masuk terus nih air menggulung gimana? Betul nggak pak? Nih Fir'aun mikir nih, kejar nggak nih? Kejar nggak nih? Ini ada kisahnya. Jadi kisahnya, Waktu itu, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun, bawa kuda perempuan, menaiki kuda perempuan. Pas posisi di depan kuda-kudanya, Firaun. Firaun kan kudanya, tuh, di keretanya kan banyak, itu kuda kuda perempuan yang dibawa oleh malaikat Jibril ini melewati depan kudanya Firaun. Tanpa disadari oleh Firaun, ini kuda Firaun lari kenceng ngajar nih kuda perempuan ini. Wah, wah, lari. Firaun gengsi. Dia orang paling gengsi, paling sombong. Kalau dia mau tarik dia berhentikan, malu dia. Dia pikir itu keputusannya. Larilah si kudanya Firaun. Lah ini pasukannya anggap ini sudah perintah kejar. Ngejar semua. Begitu kisahnya. Tetap kuda malaikat Jibril ini di depan. Mereka mengejar terus. Dan saat itu ada seorang Bani Israel. Ada seorang siapa? Bani Israel yang ngeliat malaikat Jibril, dikasih kelebihan ngeliat malaikat Jibril lagi menunggang kudanya. Siapa namanya? Siapa namanya? Samiri. Nanti anak kisah nih, anak nanti kisah nih, lanjut nih. Namanya siapa? Samiri. Samiri ngeliat. Kuda yang digunakan oleh malaikat Jibril setiap nginjak pasir itu pasir hidup. Itu pasir apa? Hidup ini pasir kayak pasir mati, begitu diinjak sama kudanya malaikat Jibril hidup seperti bergerak. Dan ada juga saya pernah dengar dari salah satu dosen saya ahli sejarah. Beliau mengatakan numbuh pohon. Ajib. Subhanallah. Akhirnya sama Samiri itu pasir yang keinjak sama kudanya malaikat Jibril diambil sama dia dibungkus, ditaruh di bungkusannya dia. Kaya kita kan kalau jalan ada tasnya tuh Hah? Terus antum pakai nanya lagi yang mana? Tasnya Samiri kayak gimana? Wallahu wa alam. Pakai nanya lagi tasnya Samiri kayak gimana? Pokoknya kan ada dia ada punya barang, dia ada punya dia bawa pasirnya di situ. Begitu ceritanya. Nanti saya cerita sedikit saja, walaupun ini bukan Saatnya saya cerita Nabi Musa, bagaimana nanti sapi, anak lembu, anak sapi yang buatan Samiri itu bisa bersuara sapi. Nanti pakai pasir ini, nanti dia udah selamat. Semua Bani Israel selamat. Kemudian Nabi Musa ketukan lagi tongkatnya ke laut dan akhirnya Firaun dan balat tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Wa Waktu di Mesir. Waktu saya di Kairo, saya masuk ke salah satu museum. Museum dalam museum. Jadi udah di luarnya bayar, masuk ke museum, di dalamnya ada museum khusus, bayar lagi. Mau ngeliat jasadnya Fir'aun. Mau ngeliat jasadnya Fir'aun. Hadirin hadirat, antum buka nanti di internet. Ini yang nyelidikin jasadnya Firaun sampai masuk Islam, para hadirin. Yang nyelidikin jasadnya Firaun nih sampai masuk Islam. Hanya Al-Qur'an yang mengisahkan ini. Pembuktian tentang jasad Firaun diawetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Yunus ayat 90. Wajawazna bi Bani Israil al-bahr. Kata Allah Subhanahu wa taala dan kami memungkinkan Bani Israel melewati laut. Faatbahum Fir'aun. Maka diikuti selanjutnya oleh Fir'aun. Wajunuduh dan bala tentaranya. Diikuti dengan apa? Diikuti dalam keadaan bagyau wa adwa. Tujuannya adalah memusuhi, menindas Bani Israel. Hatta idha adrakahul gharuq. قال amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu إسرائيل wa ana minal muslimin Kata Allah Subhanahu wa taala hingga pada saat Firaun hampir tenggelam berkatalah ia saya percaya tiada tuhan melainkan tuhan yang dipercaya oleh Bani Israil Dan saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Namun apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Al-an wa qad asayta qabl wa kunta min al-mufsidin. Apakah sekarang kamu baru percaya wahai Firaun? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka semenjak dahulu. Dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa -iyadu billah, Pintu taubatnya sudah ditutup. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, insya Allah. <tuh>